Semoga yang kali ini benar, gak bermasalah lagi. Soalnya ini udah ngetek ke berapa ya? Ke 10 apa atau ke berapa kali gitu. 10 lebih lah pokoknya ngetek berapa kali dari tadi. Gagal terus, semoga yang kali ini benar. Oke, kamera. Jangan macam-macam ya. Capek aing ngetek berapa kali, cuk. Gak jadi-jadi. Oke, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi untuk di video kali ini kita mau nge-review modifikasi. Karena udah banyak juga yang nanyain bikin video review modifikasinya, part-part apa aja yang diganti, terus harga part-partnya yang dipakai itu berapa, harga spare part, maksudnya harga spare part yang dipakai itu berapa. Sekarang kita bahas. Karena baru sempat bikin sekarang, sebenarnya mau bikin dari kemarin sih, cuma apa ya, masih ada spare part yang belum datang, jadinya baru sempat sekarang. Dan sekarang udah kepasang semua. Terus paling banyak tuh pertanyaan di komentar tuh, berapa total modif dari awal sampai akhir sampai jadi kayak sekarang. Itu mah nggak apa ya, nggak saya hitung apa total awal dari pertama modif sampai sekarang, itu nggak saya hitung karena emang nggak kehitung sih, malas aja gitu ngitungnya. Makanya nggak saya jawab. Ya mungkin bisa diambil patokan aja dari video review modifikasi ini, di total aja harga part-part modifnya yang dipakai. Nanti sama saya total harganya sama list harga spare partnya itu nanti saya taruh di akhir video, mungkin bisa ditotal dari situ. Sebenarnya mah kalau dilihat dari, maksudnya dilihat langsung ya, modifannya mah nggak terlalu banyak, part modif yang dipakai tuh nggak terlalu banyak. Tapi pas saya catat, kan saya catat di HP tuh buat dilihat pas di review, pas dilihat kok di catatan kok ada banyak, ada sekitar 40 list. Tapi pas dilihat kok kayak sedikit gitu. Itu sampai sekarang gak tahu kenapa. Ya mungkin kayak gitu emang. Terus untuk perbedaannya, kalau dari modifan yang pertama sampai sekarang itu, yang paling kelihatan paling decal doang sih. Decal itu stiker full bodinya, stiker bodinya. Cuma itu doang yang paling kelihatan. Mungkin karena kan dari modifan yang pertama sampai ketiga sekarang kan ganti decal terus, ganti desain. Mungkin ada sekitar 3 kali atau 4 kali lah ganti desain decal itu. Jadi mungkin yang paling kelihatan tuh cuma decal doang. Kalau selebihnya mah yang kecil-kecilnya mah gak terlalu kelihatan. Dan untuk informasi pembeliannya, ini pasti banyak yang nanya sih, karena emang udah jadi pertanyaan paling sering, yang paling sering ditanya, beli spare partnya di mana? Maksudnya spare part yang dipakai itu beli di mana, sama beli dekalnya di mana? Dekal tuh yang stiker full body. Takutnya beda bahasa kan. Takutnya nanti di sana dibilangnya stiker full body, di sini bilangnya dekal. Kalau saya mah bilangnya dekal gitu. Takutnya beda bahasa gitu, beda penyebutan maksudnya. Untuk pembeliannya spare, kalau spare part modifnya kalian bisa langsung cek aja Instagramnya Faisal MX Shop. Dan untuk dekalnya kalian bisa langsung cek Instagramnya di RT Heroes Graphics. Dan untuk aparel kayak kaos yang saya pakai sekarang, yang saya pakai untuk video review sekarang, atau jaket, hoodie yang biasa saya pakai, itu kalian bisa langsung aja cek Instagramnya di RT Heroes Industry. Jadi itu dia untuk informasi pembeliannya. Sengaja saya taruh di awal biar nanti nggak pada bingung nyariin kan. Kalau ditaruh di tengah nanti kelewat, ditaruh di belakang nanti ya gitu, nggak ketonton lah maksudnya. Jadi mending ditaruh di awal aja. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ke video review modifikasinya. Karena nge-reviewnya di luar, beda tempat. Kalau buat openingnya sekarang di kamar gitu. Makanya pakai baju seadanya. Ini untung kameranya cuma sampai sini. Kalau sampai bawah kelihatan pakai celana apa? Futsal yang di atas paha itu. Kayak biasa celana-celana cewek apa sih namanya tuh? Celana hot pants atau apa gitu. Ya pokoknya itulah. Kalau saya mah cowok enggak apa-apa. Enggak rasa malu gitu. Maksudnya kan cowok kan pakai celana pendek. Kalau cewek mah beda cerita. Oke, langsung aja kita lanjut ke videonya. We'll be right back.
Oke, kita lanjut lagi. Tapi sebelum ini gue mau ngasih tahu dulu buat kalian. Jadi ya pasti ada yang nanyain beli partnya di mana, beli spare part modifnya di mana. Jadi mending saya kasih tahu dari awal video aja. Jadi buat kalian yang mau beli part-part modif yang kayak saya pakai sekarang itu bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal MX Shop. Dan untuk dekalnya itu kalian bisa cek langsung di Instagram di Rtieros Graphic. Jadi mending dikasih tahu di awal video biar nanti nggak pada nanya-nanya lagi. Oke, sekarang kita mulai dari dekal. Untuk dekal nih pakai bahan Orajet dari Rtieros Graphic. Jadi ini dari Rtieros Graphic. Untuk harganya nanti mungkin di akhir video. Jadi di akhir video nanti di sama saya dikasih catatan harganya, bisa kalian lihat aja langsung nanti. Jadi untuk dekal tuh dari Rtieros Graphic. Terus yang selanjutnya bagian stang. Bagian stang ini kalau untuk stang pakai rental 997 twin wall warna biru. Kalau barpetnya ini beli sendiri karena barpet bawahnya itu warna hitam merah. Ini warna biru beli sendiri. Jadi terpisah lah barpetnya. Terus untuk selanjutnya riser. Jadi riser ini pakai Expedition udah full CNC. Cuma ini yang fat bar warna biru juga. Terus selanjutnya handguard. Kalau untuk handguard ini pakai dari Scarlett handguard tulang CNC juga warna biru. Dan untuk selanjutnya apa lagi? Oh ini handle. Untuk handle kiri kanan ini pakai Endurotech. Pakai Endurotech warna biru. Terus bagian saklar nggak ada yang diganti, hanya saklar sebelah kanan. Ini pakai Exabre. Jadi nyari starter tangannya sih biar kayak slider gitu. Jadi saklar kanan yang apa bagian saklar yang diganti cuma kanan, yang kirinya masih ori. Terus untuk spion ini make spion sepeda bulat. Ini kacanya cembung, jadi untuk masalah kelihatan atau enggak ya udah cukup kelihatan, udah cukup jelas. Terus bagian stang udah bagian atas. Nah, ini bagian headlamp. Kalau untuk headlamp ini make reflektor ori, cuma di custom lagi dimasukin lampu LED. Jadi custom sendiri untuk reflektor depannya, lampu depannya. Terus lampu depan udah ini USD. Kalau USD ini make real jam Delcavic. Ini udah yang PNPWR. Jadi ini limited edition yang apa special edition buat WR. Jadi udah PNP, udah full PNP tinggal pasang. Untuk harganya nanti di akhir video semua. Oke, lanjut. Tadi bagian USD udah, ini pakai real jam Delcavic. Terus untuk chill servernya ini make yang biasa sih, harga-harga 35 ribuan lah. Terus untuk bagian piringan depan ini make semi floating dari Expedition. Jadi udah semi floating, kalau dilihat-lihat modelnya mirip ini sih apa? Piringan standar tracker, agak-agak mirip sih. Sekarang kita ke bagian jok. Kalau untuk joknya ini jok original, cuma di custom ditambah busa jadi biar kelihatan lebih rata. Dan untuk cover joknya ini make dari Faisal MX warna biru, biru garis hitam. Jadi ini jok original hanya di custom busa biar lebih rata sih. Terus untuk bagian spakbornya ini, spakbor belakang ini udah make yang aftermarket. Jadi dia lebih panjang dari yang orinya. Dia lebih panjang, jadi panjangnya selisih sedikit sih, nggak terlalu jauh juga sih. Cuma lumayan kalau pakai ini, kelihatan agak panjang. Selanjutnya ini bagian handle grab. Untuk handle grab ini make ROZ punyanya KTM. Jadi ini buat KTM, cuma di custom lagi, dibuatin dudukan. Untuk handle grab pakai ROZ punya KTM. Terus stop lamp. Kalau bagian stop lamp ini make 3-in-1 yang LED. Cuma apa ya? Pokoknya yang universal lah ini. Stop lamp universal cuma di custom dudukan lagi. Untuk video pemasangannya kalau stop lamp udah ada, tinggal cek aja videonya. Udah dibikinin. Sekarang knalpot. Kalau knalpot nih make Radamel. Ini Radamel F4 blue carbon. Jadi bagian belakangnya karbon, bagian slancer sampai ke bagian pipanya itu blue biru. Radamel F4 blue carbon.
Terus knalpot udah, sekilas selanjutnya selang radiator. Untuk selang radiator ini pakai Samco, dari Samco yang udah ukuran apa buat PR155, jadi udah PNP, tinggal pasang, nggak perlu motong-motong lagi. Sama ini tutup headnya di repaint lagi sih, ini di repaint biru, tutup head, cover headnya, cover blockhead maksudnya. Jadi cover blockheadnya ini di repaint biru lagi. Coba paling habis berapa doang. Kemarin di repaint sama bagian depannya. Apa sih namanya nih? Cover head sama tutup aki. Tutup aki sama cover radiator. Itu di repaint biru. Di repaint sendiri. Terus untuk cover block mesin yang kiri kanan, ini pakai yang plastik. Ini yang keluaran pertama kalau nggak salah. Keluaran pertama apa keluaran kedua dulu. Yang pertamanya itu kan yang karbon kalau nggak salah, motif karbon. Ini yang keduanya. Cuma ini dipotong bagian cover gearnya karena pakai yang aftermarket lagi cover gearnya. Sebenarnya ini satu set sampai apa sama cover bawahnya, bagian bawah, cuma cover bawahnya nggak dipakai. Cuma pakai cover block kiri kanannya aja. Terus untuk engine guard bawahnya ini make dari Yamaha. Untuk engine guard bawah, engine guard bagian bawahnya ini make original dari Yamaha. Ini aluminium, ringan bahannya. Terus apa kuat? Jadi banyak yang nanya sih, ini engine guard bawah ini pakai apa, Bang? Ini tuh pakai original Yamaha, jadi emang aksesoris khusus dari Yamaha buat WR. Cuma barangnya susah karena ini kemarin pas dapet tinggal satu. Terus pas mau order lagi, ternyata udah habis, udah nggak ada. Cuma nggak tahu kalau sekarang masih ada nggak. Udah ada apa belum? Terus engine guard bawah udah. Pedal rem. Untuk pedal remnya ini pakai dari Scarlett yang CNC. Karena ini juga baru keluar buat PR. Kalau yang sebelumnya pakai original, cuma di custom ujungnya pakai punya KLX. Kalau untuk sekarang udah keluar, jadi ganti lagi. Ganti yang khusus buat WR. Terus pedal rem. Sekarang pedal persneling. Kalau untuk pedal persneling ini make dari Scarlett juga CNC sama warna biru. Karena udah keluar juga, udah ngeluarin buat WR, jadi kalian. Terus pedal persneling udah. Oh ini cover gear depan. Jadi ini cover gear depannya ini make dari Scarlett juga. Jadi kemarin tuh satu set pedal persneling, pedal rem sama cover gearnya, cover gear depan. Ini bahannya CNC juga, warna biru. Selanjutnya itu apa ya? Frame slider. Kalau untuk frame slider ini dia apa? Kemarin bikinnya custom sendiri karena emang belum ada buat WR. Jadi frame slidernya custom satu set sama jalur roda depan belakang. Jadi bikinnya sekalian satu set sama jalur roda depan belakang. Ini bahannya kayak teflon gitu sih, teflon. Cuma untuk kalau frame slidernya bagian besinya ini karbon. Untuk selanjutnya ini bagian pijakan kaki. Bagian pijakan kakinya ini make dari TLD warna biru. Jadi TLD warna biru. Cuma ini make punya KLX apa CRF dulu gitu kalau nggak salah. Karena belum keluar buat WR waktu itu, jadi pakai ngakalin pakai punya CRF dulu atau KLX kalau nggak salah, lupa, pokoknya udah lama soalnya. Terus untuk footstep belakang, nah ini banyak yang nanya ini apa bagian footstep belakang ini pakai apa. Kalau footstep belakang ini sebenarnya pakai punya Satria FU footstep robot namanya, mereknya Kakra. Cuma ini nggak PNP buat WR karena buat Satria FU kan, jadinya di custom lagi buat dudukan. Terus kalau untuk pijakannya ini make dari Wilwood. Jadi untuk body footstepnya pakai dari Kakra, punyanya Satria FU. Untuk pijakannya diganti pakai punya Wilwood karena lebih panjang sih kalau yang Wilwood ini, kalau sama yang bawahnya pendek. Jadi yang selanjutnya ini standar samping. Untuk standar sampingnya ini make punya KTM, mereknya ROZ, udah CNC. Tapi ini nggak PNP karena di custom lagi, dirubah lagi dudukan standarnya, dilas lagi. Jadi
nggak bisa PNP karena emang punya KTM sih. Karena kan sistemnya kalau KTM kan pernya di atas, kalau bawaan WR kan pernya tuh di bawah, jadi harus di custom lagi biar bisa dipasang. Lumayan sih harganya ini, standar samping. Terus swing arm, jadi untuk swing arm nih make replika YZ dari Lislas, buatan Lislas. Bahannya full besi, jadi kalau masalah kuat atau enggaknya ya jelas kuat karena bahannya full besi. Swing arm pakai replika YZ. Terus untuk monosok masih ori bawaan, karena aftermarket kayaknya belum ada yang ngeluarin sih. Kalau aftermarket yang ngeluarin buat WR tuh kalau nggak salah baru Ohlins doang. Ohlins tuh harganya 8 juta 10 jutaan lah. Terus swing arm udah. Gear belakang, untuk gear belakang nih make ROZ punyanya apa ya, KX atau YZ sih kalau nggak salah kemarin tuh. Pokoknya pakai punya KX atau enggak YZ kalau enggak salah. Warna biru. Untuk ukurannya belakang 48, gear depan ukurannya 13. Jadi 13-48. Untuk rantai 520, pakai merek yang biasa sih. Ini mau ganti juga soalnya udah jelek juga rantainya. Terus bagian gear udah. Sekarang selanjutnya wheelset. Ini wheelset paling banyak ditanya sih, padahal udah berapa kali saya jelasin di video ukurannya berapa, ukuran bannya berapa, tapi masih ada yang nanya juga. Kalau untuk wheelset depan belakang lingkarannya pakai Scarlett, velgnya pakai Scarlett depan belakang. Untuk ukuran depannya itu 300, ukuran belakangnya 350. Untuk tromolnya depan belakang pakai Expedition. Kalau tromol pakai Expedition depan belakang. Terus untuk bannya, ini bannya pakai Maxxis depan belakang, Maxxis Extra Max. Kalau untuk ukuran bagian depan tuh ukurannya 120/70, yang belakang ukurannya 140/70. Kalau jari-jari pakai Expedition juga sih kalau nggak salah jari-jarinya. Terus wheelset udah, apalagi ya, rantai mah udah ya tadi 520. Tromol depan belakang udah semua. Ini udah semua sih. Jadi untuk totalnya nanti sama saya ditaruh di akhir video biar bisa jadi referensi lah, referensi buat modif. Jadi biar bisa tahu harga-harganya kan. Kalau untuk banyak sih yang nanya apa total habisnya nih berapa kalau modif. Total habisnya mah kalau dihitung itu enggak tahu berapa. Pokoknya udah enggak ngitung aja modifnya dari awal tuh habis berapa enggak tahu. Paling ini mainnya di tampilan aja sih. Kalau untuk mesin masih standar. Masih full standar bawaan pabrik. Cuma diganti velocity-nya doang. Velocity-nya make WR3 velocity. Mungkin segitu aja sih untuk modifikasinya, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu head-on. Karena hedonnya dari mana gitu, dari sebelah mana, nggak ada hedon-hedonnya sih ini motor sebenarnya. Karena yang dipakai part-partnya juga apa ya, standar lah, nggak murah nggak mahal, standar lah. Jadi kalau mau dibilang hedon mah enggak. Hedon tuh kalau misalnya part-partnya yang dipakai tuh kayak ya pokoknya harganya nggak ngotak lah. itu baru bisa dibilang hedon. Kalau kayak gini mah dibilang hedon mah enggak sih. Soalnya part-part yang dipakai juga ya standar, enggak terlalu mahal, enggak terlalu murah. Cuma segitu aja modifikasinya. Mungkin nanti kalau emang ada yang diganti lagi ya paling dibikin lagi. Ini banyak yang bilang kenapa sih warnanya terlalu banyak warna biru? Karena ya gimana ya? Kan saya ngelihatnya bagian tengah ini, bagian rangka ini kan udah hitam, udah full hitam, cover semua full hitam. Jadi ya mending dikasih aksen-aksen warna biru aksesorisnya. Karena mau dikasih warna apa lagi? Ini udah ada warna silver di bagian bawah. Di bagian tengahnya ada hitam, ada biru. Karena bagian body juga kan biru hitam. Pokoknya yang maunya enggak terlalu banyak warna lah. Rencananya sih pengen beli body lagi, satu body set WR, cuma belum.
keluar yang aftermarketnya adanya yang original. Jadi paling nanti beli body set warna hitam, terus dekalnya dikasih warna apa ya, hitam juga. Jadi dekalnya dasar hitam, mungkin nanti aksennya biru. Cuma belum ada, belum ready body setnya untuk wear yang original juga belum ready. Enggak, maksudnya ready-nya tuh paling cuma bagian side panel belakang, terus sayap depan, itu doang sih. Kalau untuk full set belum ready. Kemarin waktu itu udah pernah nanyain harganya tuh, kalau body set WR original tuh kisaran kurang lebih 1 jutaan lah, 1,1 kalau enggak salah. Waktu itu pernah nanya, soalnya dapat di online. Cuma pas mau pesan katanya enggak ready semua, cuma sebagian aja. Jadi nanti ya mungkin kalau ada kesempatan kita ganti warna, paling warnanya enggak jauh-jauh sih warna gantinya. Warna hitam doang paling. Hitam terus pokoknya warna dasarnya hitam. Terus aksen stripping-strippingnya kasih warna biru. Itu doang sih paling yang diganti. Soalnya mau ganti apa juga, duit udah habis. Mau ganti kaki-kaki YZ, ada sih di rumah udah ada, cuma belum dipasang. Jadi mungkin nanti aja lah. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk video review modifikasinya. Kalau ada yang mau nanya-nanya nanti mungkin bisa nanya aja di kolom komentar apa yang mau ditanya. Cuma jangan nanya ukuran ban, ukuran velg, ukuran apa lain-lain, karena udah dijelasin juga di video. Masih aja nanya lagi. Pokoknya nanya apa yang gak saya jelasin di video, nanti saya jawab. Oke. Mungkin segitu aja untuk video review modifikasi hari ini. Nanti kalau emang ada yang dimodif lagi, yang diganti lagi, baru update lagi, bikin lagi. Ya bikin videonya juga sebenarnya buat ini sih, buat referensi kalian juga. Misalnya ada yang mau modif, kan bisa jadi referensi kan. Mau modif apanya dulu, mau modif kayak gimana. Jadi bisa jadi apa, contoh lah. Maksudnya bukan contoh ini sih, bukan ini maksudnya, apa ya, ah itulah pokoknya. Pokoknya buat referensi aja, buat referensi. Siapa tahu kalian yang punya WR mau dimodif, bisa nonton video ini. Oke. Jadi ditunggu lagi konten-konten selanjutnya. See you next video.